Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan, amin. Biar hari-hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau senantiasa menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, amin. Dan mari malam hari ini kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita, doa kita, permohonan kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersukutu di hadapan Dia. Mari kita saat ini sama-sama kita bawa hati kita, persiapkan hidup kita yang terbaik untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh ada Tuhan, kami boleh kembali berkumpul bersama Tuhan lewat ibadah doa malam-malam hari ini Tuhan, itu semata-mata karena kasih karunia-Mu yang menyertai setiap kami. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh bersekutu, kami boleh Tuhan datang untuk menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami bawa hati kami, hidup kami, seluruh keberadaan kami, kami mau persembahkan kepada Engkau. Kami mau memberikan hidup kami seutuhnya yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau yang membebaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mau naikkan pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak
Setiap waktu.
Terima kasih Tuhan. Ya, dan henti-hentinya Tuhan, kami terus mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan. Berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang begitu baik Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika ada hal-hal yang kami lakukan Tuhan mendukakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika ada hal-hal yang kami lakukan itu Tuhan membuat Engkau sedih Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berserah kepada Engkau Tuhan. Biar roh kami Tuhan di dalam hati kami Tuhan semakin mengecil Tuhan. Tapi roh-Mu Tuhan di dalam hati kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang semakin besar Tuhan. Kuasai kami Tuhan. Berikan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Setiap apapun yang harus kami lakukan, langkah kaki kami Tuhan, tangan kami Tuhan, maupun pikiran dan kata-kata kami Tuhan, biar Kau yang memenuhinya Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan seperti Salomo Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kami juga hati seperti Daud Tuhan yang mau Tuhan kembali kepada Engkau Tuhan, bersujud, meminta ampun kepada Engkau Tuhan, merendahkan diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Kau melihat Tuhan, Kau izinkan segala sesuatu ini terjadi Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan ada rencana-Mu yang terbaik Tuhan. Ada rencana-Mu yang indah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, memang kami tidak tahu Tuhan, mata kami hanyalah mata biasa Tuhan. Tapi Kau lebih jauh melihat ke dalam Tuhan, lebih jauh melihat ke depan Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kaulah tiang awan, tiang api kami Tuhan. Kaulah pelita kami Tuhan. Kami berjalan di dalam kegelapan Tuhan, tapi Kau yang menerangi jalan kami Tuhan. Kau yang menuntun kami Tuhan, memegang tangan kami Tuhan dalam melangkah Tuhan kemanapun Kau mau. Pimpin kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Kau juga kiranya Kau sentuh Tuhan setiap hati teman-teman kami, sahabat kami Tuhan, atau hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan, yang banyak Tuhan selama ini Tuhan mungkin telah kehilangan Tuhan, mungkin kesepian Tuhan, mungkin ada kegalauan atau permasalahan atau apapun yang mereka hadapi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau ciptakan situasi Tuhan supaya mereka dapat kembali kepada Engkau, supaya mereka dapat mengingat Engkau kembali Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah yang baik Tuhan, yang mau Tuhan menuntun kami Tuhan, yang mau Tuhan menarik kami Tuhan. Kau mencari kami Tuhan, kami adalah banyak Tuhan domba-domba-Mu yang hilang Tuhan, dan Kau Tuhan gembala yang baik Tuhan, Kau yang mau Tuhan menangkap kami kembali Tuhan, mencari kami Tuhan, Kau gendong kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau pencokkan kaki kami Tuhan. Tapi kami tidak sampai tergeletak Tuhan. Tapi kami Tuhan berada dalam pangkuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan. Yang Kau Tuhan, yang begitu baik Tuhan. Kau menyediakan Tuhan segala sesuatu yang menjadi keperluan kami Tuhan. Kau tidak membuat kami tidak sanggup Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, Kau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami, Kau tahu Tuhan batas kemampuan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu Tuhan. Biar anak-anak-Mu ini Tuhan dapat lagi berkumpul lagi Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau jaga hidup kami Tuhan, berikan kami kekuatan dan kesehatan Tuhan. Segala virus, sakit penyakit, bakteri, kami tolak tengking di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan Tuhan kami panjatkan pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, janji-Mu dalam hidup kami Tuhan tidak pernah Engkau lewati Tuhan. Kau selalu menepati janji-Mu bagi kami ya Tuhan. Setiap kami Tuhan boleh percaya dan berharap kepada Engkau Yesus. Menggantungkan harapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak
sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Mari lebih lagi Yesus kehidupan ini. Haleluya. Jalan mana yang harus ku pilih? Yesus, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu,
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar. Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Terima kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu Tuhan memberikan penglihatan. Ada sebuah saringan yang isinya adalah orang-orang, dan dari saringan itu banyak yang berjatuhan, dan yang dilihat adalah dengan tubuh yang kurus. Sedangkan yang di atas yang tidak jatuh, tidak ngelos adalah tubuh yang gemuk. Demikian firman, demikian pernyataan Tuhan mengingatkan bahwa kita anak-anak Tuhan, bahwa kita jemaat semua banyak yang tidak membangun roh manusia roh, sehingga terlihat kurus. Ketika saringan itu goyang,
orang yang tubuhnya kurus akan berjatuhan, ngelos. Sedangkan yang bertahan, yang di atas adalah tubuh yang gemuk. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan peringatan bahwa di masa-masa zaman akhir ini, hanya orang yang kuat, hanya orang yang gemuk yang bisa bertahan sampai kesudahan. Firman-Nya berkata bahwa di zaman akhir Tuhan akan mengamat-ngamati. Kiranya pernyataan Tuhan ini mengingatkan kita terus membangun manusia roh kita. Jangan sebagai rutinitas kita beribadah sebagai rutinitas, kita menyembah sebagai rutinitas. Tuhan memperhatikan kita. Aku juga berdoa untuk para generasi-generasi muda Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau sadarkan kami ya Tuhan, bahwa kami harus memperhatikan generasi muda ya Tuhan, generasi ke depan, sehingga segala persekutuan, segala keinginan Tuhan tidak lenyap. Lewat pementoran, lewat pemuritan. Tuhan, saat ini ya Bapa, gerakan hati anak-anak-Mu ya Bapa, yang saat ini masih mau tidak mau ya Tuhan, masih suam-suam kuku ya Tuhan, apa yang sudah jauh daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu ya Tuhan sanggup mengembalikan mereka ya Tuhan, yang terlena akan dunia ini Bapa, terlena akan situasi dan kondisi ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ya Bapa memenuhi kami. Setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang berkomunitas ya Tuhan, boleh menjadi mercusuar ya Tuhan, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam ya Tuhan, untuk merebut kembali ya Tuhan jiwa-jiwa anak-anak-Mu ya Bapa. Dan biarlah ya Bapa, generasi muda ya Tuhan boleh menangkap visi misi-Mu ya Tuhan, boleh menangkap panggilan-Mu Bapa, sehingga ya Tuhan kehendak-Mu, rencana-Mu ya Tuhan boleh terjadi tuh, boleh tergenapi Bapa. Kau mengingatkan kami Tuhan, ketika kami tidak membangun manusia roh ya Bapa, tidak gemuk adanya, kami akan jatuh, kami tidak akan kuat, kami tidak akan bertahan. Kira malam ini Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu, setiap yang menonton, setiap yang mengikuti doa malam, terjamah hatinya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus kuasa-Mu menembus ya Tuhan, ruang dan waktu ya Bapa, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biar ibadah ini ya Tuhan sanggup ya Tuhan menyadarkan kami, bahwa kami ya Tuhan yang sudah jauh ya Bapa, satu-satunya ya Tuhan pengharapan kami adalah Engkau ya Yesus. Satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan untuk menghadapi situasi yang tidak menentu Tuhan, yang kami tidak tahu arah ya Bapa. Tapi ya Tuhan, janji-Mu ya Tuhan seperti fajar, janji-Mu ya Tuhan iya dan amin. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang peduli kepada kami Tuhan. Kau mengerti setiap segala keluh kesah kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang di mana kami bisa menyandarkan hidup kami. Ketika kami tidak tahu kepada siapa kami harus bersandar, kepada siapa kami harus memberikan hidup kami, Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau tersedia bagi kami, maka Engkau menolong kami Tuhan. Di masa-masa sesak kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang sanggup mengerti, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu ya Tuhan, kemuliaan Engkau janji. Semua percaya kepada Engkau Yesus. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita angkat lebih lagi. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Thank you.
Mazmur 40 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Amen. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuji engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Tak henti-hentinya Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Untuk selalu kami Tuhan Yesus menanti-nantikan Engkau. Dan setiap penantian kami Tuhan tidak pernah mengecewakan. Engkau selalu ada di dalam setiap hidup kami Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada-Mu Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali Tuhan Yesus kami meragukan Engkau. Ampuni kami Tuhan, dikala doa kami belum Tuhan menerima jawaban, kami kecewa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami lagi Tuhan, lewat firman-firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu ada Tuhan. Engkau selalu ada di dalam setiap hidup kami. Engkau selalu Tuhan menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar malam hari ini Tuhan kami boleh kembali lagi Tuhan. Merenungkan Tuhan semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus kami kembali lagi Tuhan Yesus. Melihat Tuhan kebesaran-Mu Tuhan. Melihat Tuhan Yesus keajaiban-Mu Tuhan yang Kau lakukan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus kepada-Mu malam hari ini. Kami bawa setiap keluarga-keluarga Tuhan Yesus, keluarga anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Tuhan Yesus, Abalov KBC Jamblang Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap keluarga ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Yesus ada kesatuan di setiap keluarga. Biarlah Tuhan Yesus setiap suami istri Tuhan Yesus dapat menjadi contoh dan teladan bagi setiap anak-anak kami Tuhan. Sehingga anak-anak kami boleh melihat Tuhan Yesus contoh dan teladan itu Tuhan untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka Bapa. Ajar juga Tuhan kepada setiap orang-orang tua Bapa untuk mau mengajarkan kebenaran firman-Mu kepada setiap anak-anak kami. Mengajar anak-anak kami Tuhan untuk takut akan Engkau Tuhan. Mengajarkan firman-Mu Tuhan siang dan malam. Ketika lagi berjalan, ketika tidur, ketika duduk dimanapun Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan sebagai orang tua memperkatakan firman Tuhan kepada setiap anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Sungguh-sungguh takut akan Engkau, menjauhi segala kejahatan Bapa. Kami tahu Tuhan
akhir-akhir ini Tuhan, zaman ini Tuhan yang sudah semakin bobrok Tuhan, sudah semakin Tuhan Yesus banyak hal-hal konten-konten yang bisa diakses oleh anak-anak kami Tuhan. Ajarlah orang tua Tuhan boleh memperhatikan Tuhan anak-anaknya Bapa, supaya mereka Tuhan Yesus, anak-anak kami tidak tersesat Tuhan, anak-anak kami tetap ada di dalam jalur Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan turun kepada setiap keluarga-keluarga. Suami istri Tuhan boleh bergandengan tangan Tuhan, selalu Tuhan Yesus rukun Tuhan, hidup damai Tuhan Yesus. Sehingga keluarga ini Bapa, setiap keluarga dapat menjadi contoh Tuhan bagi sekitar kami dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau selalu Tuhan Yesus, tak henti-hentinya Tuhan, selalu mau hadir Tuhan, menjadi kepala di dalam setiap keluarga. Dan kami Tuhan Yesus, mau Tuhan Yesus, membawa setiap rumah tangga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap single parent juga Tuhan Yesus, Engkau juga mengasihi mereka Tuhan. Mereka tidak sendiri Tuhan Yesus. Kau tahu setiap pergumulan single parent ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Biarlah Tuhan Yesus setiap pergumulan-pergumulan mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau. Mereka Engkau topang mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan imannya tidak goyah. Pengharapan mereka tetap kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus Tuhan. Firman Tuhan berkata Mazmur 42, Kurana masyikarana masyandala masyandala. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepada-Mu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Bapa, terima kasih Engkau tahu kondisi hati kami Bapa semua pada saat ini Tuhan, dalam mendapi Bapa masa-masa yang sukar ini, baik dalam masa COVID Tuhan maupun Bapa dalam krisis-krisis ekonomi ya Bapa. Banyak hati, banyak jiwa yang tertekan, banyak hati yang gelisah, banyak hati yang resah. Tuhan Yesus, Engkau tahu semuanya itu. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan, kami mau melepaskan dan membebaskan jiwa kami dari setiap tawanan-tawanan ya Bapa, tekanan-tekanan, kesesakan, ketawaran hati di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Saudara saat ini Engkau yang tertekan, Engkau yang gelisah, yang ketakutan, yang Engkau yang sedang tawar hati,
engkau yang sedang bimbang. Biarlah saat ini engkau datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Akui di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Lepaskan, lepaskan semua intimidasi, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, panggil namanya. Di dalam kesesakan engkau berseru kepada Tuhan Yesus, maka ia akan melepaskan kita. Jangan biarkan iblis mengintimidasi, menekan jiwa kita dengan segala tekanan beban berat, segala intimidasi, ketakutan, kecemasan, kebimbangan di dalam hidup kita. Jangan biarkan itu. Percayalah kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan, punya Allah yang hidup, punya Bapa yang baik, yang sangat peduli, yang sangat mengerti di dalam kehidupan kita. Roh Kudus, lepaskan, bebaskan setiap tawanan roh, lepaskan jiwa yang merana, bebaskan Roh Kudus hati yang tertekan, jiwa yang tertekan. Di dalam kuasa nama Yesus, kami ikat, kami patahkan segala bentuk roh stres, roh depresi, roh ketakutan, roh kegelisahan, roh kesesakan, roh ketawaran hati, demi nama Yesus Tuhan kami. Oleh darah Yesus kami dilepaskan, kami dimerdekakan, kami Tuhan dipulihkan ya Bapa, dan kami disembuhkan ya Bapa. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit oleh kuasa darah dan kuasa bilur-bilurmu Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa semua anak-anakmu Tuhan, di dalam seluruh Bapa aspek kehidupan ya Bapa, dalam segala usaha dan pekerjaan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan anak-anakmu ya Bapa, berkati Bapa segala bentuk Tuhan bisnis mereka ya Bapa, berkati keuangan ya Bapa, tidak satu pun Tuhan yang kekurangan daripada jemaatmu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tanganmu Tuhan. Engkau Bapa yang memberkati bangsa kami, memulihkan bangsa kami, menyelamatkan bangsa kami, dan memberkati pemerintah kami Bapa, presiden kami Bapa, dan seluruh aparatur negara ya Bapa. Berkati TNI Polri Tuhan mengamankan Indonesia ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau senantiasa mendengarkan doa kami Bapa. Apa yang kami ikat di dalam doa malam hari ini terikat di surga, apa yang kami lepaskan terlepas di surga. Terpujilah namamu Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Bapa berkati kami dengan damai sejahtera melimpah-limpah, kasih sayangmu Tuhan Yesus, dan persekutuanmu Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.